Assalamualaikum guys, it's your boy Miru. So dalam video kali ni, Miru akan review satu barang daripada Shopee, iaitu ini dia, sebuah power bank gaming. So nama sebenar dia adalah 8000mAh power bank handheld game console retro Game Boy Classic. So memang panjang nama dia, tapi saya Miru ringkaskan. Nama dia adalah 2-in-1 power bank gaming console. So macam ni kotak dia, just simple je. So sebelum kita review, kita unboxing dulu. Let's go. Okay guys, so ni barang dia. Oh wow, dia dah bagi pergi. Okay, so jom kita buka. Rasanya kita just slide. Okay, macam ni. Dekat bawah ni dia ada bagi kabel pengecasan type A kepada micro USB. Kotak dia so macam ni je, simple. Dia tulis power, lepas tu je nama dia, tak tahu apa. Belakang dia ada specification dia. So jom kita unboxing. So dekat dalam ni korang akan dapat power bank dan juga kabel pengecasan micro USB. So ini dia power bank gaming. So saiz dia memang saiz yang power bank yang biasa kita guna tu, memang sama. Dan dia rasa macam ringan sikit sebab power bank ni just 8000mAh, bukan 10000, just 8000. So build quality dia okey. Dekat depan ni macam soft plastik, dekat tepi ni macam hard plastik, belakang ni soft plastik juga. So just okey, senang untuk dibawa. So dekat hadapan ni dia ada paparan skrin dia 2.8 inci. Memang saiz dia ok, tak besar tak kecil sangat, just ok. So capacity power bank ni adalah 8000, macam yang saya cakap tadi, 8000. So dekat depan ni korang akan nampak dia ada dekat sini, dekat sini dia ada lubang speaker. So dekat sini dia ada macam arrow atas bawah kiri kanan. So dekat sebelah ni dia ada macam button XYBA. And then dekat atas ni dia ada macam charging indicator ataupun battery indicator. Kita boleh tengok lah power bank ni dia ada berapa percentage battery. Dia just lampu LED. So dekat bawah ni dia ada tulis reset select, button reset select. So dekat sebelah ni dia ada button sound dan juga S/P. So maksud dia adalah start ataupun pause. Okay. So dekat belakang dia macam ni, tak ada apa-apa, kosong. Dia ada just tulis game power, capacity, output, input, made in China. And dekat atas ni dia ada satu button, button untuk kita turn onkan power bank ni. Just tekan, dia akan turn on. Okay. So dekat bawah ni dia ada button juga untuk kita on ataupun offkan game. Game klasik ni kita boleh slide untuk on. See, dia akan terus on and then off. Dan dekat sebelah kanan tak ada apa-apa, kosong. Dekat sebelah kiri dia ada dual port USB type A, dual port type A output, and then satu input micro USB 2.1 ampere. So bagi saya memang slow lah, dia just guna micro USB bukannya type C. By the way, saya dah gunakan power bank ni selama 1-2 hari macam tu. Saya dah full charge and then saya dah charge phone saya menggunakan output ni. So bagi saya charging dia agak slow. Dia tak ada fast charging. Power bank ni tak ada fast charging. Dia just charging biasa je. So memang slow. Tapi legit lah, boleh guna 8000 tu. Memang legit. And saya dah try test main game dia ni. Dia ada 416 game dalam ni. So korang boleh adjust volume dia, tekan sound. So dekat sini ada 416 game. And bagi saya game dia sangat-sangat klasik lah. Memang game yang dah lama. Memang jauh lah kualiti game ni dengan game dalam smartphone. Memang jauh sebab game ni game yang dah lama. Tapi bagi Miru, game dia sangat simple and boleh main lah. Sesuai untuk korang, untuk bagi dekat anak-anak korang main game ni. So sekarang Miru nak tunjukkan setiap game dalam power bank ni. So let's go.
So bagi saya berbaloi ke beli powerbank gaming ni? So pendapat saya berbaloi juga. Powerbank ni dia ada 8000mAh, kira okey, not bad. 8000 bukannya 5000, 8. And then powerbank ni dia ada 416 game. Tapi kalau korang yang dah dewasa ni korang main game ni, mesti korang akan rasa bosan lah. Sebab game ni dah lama. So Miro rasa game ni sesuai untuk anak-anak kecil. So boleh lah bagi dekat anak-anak korang main time dalam kereta tengah bosan ke. Dalam ni dia ada Upin Ipin, Aladdin, Super Hello Kitty, apa lagi, Mario, banyak ah, Harry Potter. Wow, memang banyak game guys. Memang Miro tak habis lagi try semua game dalam ni sebab tak ada masa. Oh, and by the way, powerbank game ni Miro beli dekat Shopee, harga dia dalam RM56.72. So bawah RM60, memang berbaloi. And kalau korang berminat, korang boleh tekan link dekat bawah dekat bahagian description. So kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang boleh tanya di ruangan komen di bawah. And also give a like to this video. Jangan lupa subscribe kepada yang belum subscribe. So it's your boy Miro, beri bawah. Assalamualaikum.